datang lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yee. Dan di video kali ini teman-teman, Pandu Gaming dan Paunat bersama Miu akan coba menjadi seorang anggota kepolisian. Kita akan memberantas penjahat-penjahat di kota. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu ya, dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga, karena semuanya itu gratis. Jadi apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Di sini banyak banget polisinya rusuh teman-teman ya. Jadi di sini adalah kepolisian Scout Team. Oke, misi kita kali ini adalah memberantas penjahat-penjahat. Let's go. Keluarkan mobil kalian masing-masing. Nah, di sini ada mobilnya ini keren banget teman-teman. Nah, jadi kalian bisa menggunakannya coy. Yo, enggak nih, pakai mobil sendiri kocang, kakak bisa boncengan dong. Ayo melaju. Wiu 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 wiu. Kita akan memberantas kejahatan kota. Di sini polisinya kenapa berhenti tengah jalan gitu kan, mengganggu lalu lintas. Oh, ini penjahatnya. Menyebalkan, kalian langsung nembak-nembak aja. Sabar dong. Oh, kita akan tembak dia. Bem 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 bem. Hati-hati Pauna, kita akan menembakinya teman. Iya, kita berhasil melumpuhkan satu penjahatnya. Dan di situ juga ada kota kami bisa menembak Pandu Gaming. Iya, kita akan menangkapnya dan memenjarakannya teman-teman. Sini kau, bem 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 bem. Yeay, berhasil. Pandu Gaming sangat hebat dalam hal menembak. Oh no, di sana ada Sandra teman-teman. Ini bahaya, kita harus mengendap-endap pelan-pelan lalu kita tembak. Bem bem. Oh no, dia menembaki kita. Pandu Gaming terluka sepertinya. Kita akan tembak lagi. Bem 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 bem. Ayo sedikit lagi, hati-hati Pandu. Jangan main masuk-masuk aja dong, barbar banget Pandu ya. Greget teman-teman. Nah, kita berhasil kill satu. Dan di dalam lagi, oke, kita langsung tembak aja teman-teman ya. Kita langsung dobrak aja. Iya, yeah. Rasakan nih pelurunya 7. Kita main tembak-tembakan kayak gini aja. Dia senjatanya laras panjang. Pandu Gaming cuma pakai pistol doang. Oh no, darahnya Pandu Gaming tinggal sedikit. Kita keluar dulu, reload dulu teman-teman ya. Nah, setelah sudah, lalu kita tembak lagi meninggoy. Dan kita selamatkan orang ini. Nah, kalau sekarang udah bebas, saya keluar dari sini secepatnya. Darahnya Pandu Gaming udah mulai berkurang nih. Di situ ada seseorang, kita tembak. Nah, meninggoy lagi. Yeay, kita berhasil. Dan di sebelah sini ada lagi teman-teman. Nah, meninggoy lagi. Waduh, disandra lagi teman-teman. Mereka yang merampok tempat ini kayaknya ya. Nah, kita berhasil mengalahkannya. Miu mana apa? Wah, Miu ternyata menyelamatkan di tempat lain. Dia menangkap gembong narkoba kayaknya ya. Kalau kita menangkap para perampok ini teman-teman, perampok menyebalkan. Rasakan ini. Oh, di sini ada lagi. Waduh, dia menggunakan mesin gun teman-teman. Kita tembak lagi. Ya, yeah. Oke, kabur kabur kabur. Awas Pauna, jangan terlalu dekat, Pak. Nanti kau bisa meninggoy. Nah, kita tembak lagi. Mana? Iya. Yeah. Masih reload lagi. Pelurunya hanya 7 teman-teman. Sekali lagi kau akan segera meninggoy. Oh, no, reload lagi kocak. Sini kau, iya, rasakan ini. Bem bem bem. Yeay, kita berhasil mengalahkan semua penjahatnya. Dan sekarang saatnya kita bebaskan dia. Terima kasih, sama-sama. Itulah tugas seorang kepolisian. Asyap. Ayo Paunat, kita kembali ke markas. Ini dia mobilnya Pandu Gaming. Wiu 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 wiu. Di mana ada kejahatan, di situ ada Pandu Gaming. Dan Pandu Gaming akan memberantas semua kejahatan. Dan sekarang saatnya kita pulang ke markas kita. Ini dia markas kepolisian. Tabrak. Polisi apaan gitu kan, main nabrak-nabrak aja. Oh, di sini ada Miu rupanya. Ini polisi apaan dia? Kamu mencurinya, Miu. Dia mengambil peralatan-peralatan ini. Oh, hadiah ya. Karena kamu telah menangkap gembong narkoba. Ya, jangan ditabrak dong, Paunat. Menyebalkan banget, parkir yang bener, Pak. Kacau banget deh, Paunat. Oke, Miu, Paunat, sini, sini, sini. Kita akan coba upgrade senjata nih. Dan ini dia tempat upgrade senjatanya. Di sini ada basoka. Siapa yang setuju Pandu Gaming beli? Silahkan kalian komen di bawah. Damage-nya 100M, teman-teman. Auto meninggoy. Kita langsung beli senjata baru MP5K, teman-teman ya. Dan di sini ada armornya juga. Nah, ini kita akan tambah armornya. Ini armor yang pertama standar. Kalau ini adalah police armor, teman-teman. Harganya 2000 ya. Nggak cukup uang kita. Kita akan beli senjata dulu ya. Wow, keren nih senjata. Dan di sini ada game pass-nya nggak ya? Kita lihat dulu, di sini ada 2 kali money, 2 kali job income, teman-teman. Di sini ada jobnya dan di sini ada uang. Kita akan coba beli yang ini aja, teman-teman. Ya, yang ini pertama. Nah, kita akan beli jobnya. Oke, kita telah mendapatkannya. Itu kayak uang sih, teman-teman. Dan di sini 2 kali uang. Kita akan beli juga 399 Robux. Tapi sebelum itu, pastikan kalian like video kali ini hingga
10.000 like lebih. Oke, sekarang kita akan beli armor terbaru, teman-teman. Harganya 2.200. Ini dia armor kita, keren kan? Di sini ada avatarnya gitu juga, teman-teman. Jadi kalian bisa edit-edit avatar kalian ya. Kalian mau pakai topi kayak gini gitu kan. Kalau Miu tadi dapat dari sini juga rupanya. Oke, kita akan ganti rambut kita kayaknya. Rambut Naruto. Di sini ada pakaian, di sini ada baju, teman-teman, celana, dan di sini ada tas juga ya. Minggir. Jangan menghalangi dong. Pada game akan coba menggunakan tas baru nih. Tas mana yang keren ya? Kita akan coba lihat dulu, teman-teman. Oh, ada cacing nih. Ini adalah temannya Pandu Gaming, teman-teman. Nah, gimana? Keren kan? Polisi cacing. Padahal pakai tas apa tuh, Bang Widi? Tas ikan cupang gitu kan. Keren. Dan Miu, apa yang terjadi kepadamu, Miu? Aneh banget, Miu. Kayaknya tadi dia habis menyelamatkan orang yang habis kebakaran deh. Ayo Panet, let's go. Dan di sini ada mobil juga, teman-teman. Dan mobilnya itu dibeli juga, teman-teman. Oh, uang ternyata untuk membeli mobil-mobil kayak gini. Kalau yang ini untuk membeli senjata-senjata gitu, teman-teman. Ya, alat-alat polisinya. Nah, di sini ada mobil polisi yang gratisan. Kita akan coba. Ini dia mobil polisi. Let's go, Paunat Miu. Kita jalan. Wiu. Kita akan menyelamatkan seseorang. Di sana ada perampokan lagi nih sepertinya. Dan ada Sandra. Oh no, mereka mulai menembaki mobil kita, teman-teman. Kita akan turun. Ayo Paunat, sini Pak, bantu Pandu Gaming Paunat. Kita tembak lagi. Bam. Rasakan ini, meninggoy kau. Iya, yes! Senjatanya Pandu Gaming sekarang lebih kuat. Paunat di mana? Jangan-jangan Paunat udah ketembak lagi, teman-teman. Kasihan banget. Rasakan ini. Iya, yes! Kok nggak meninggoy, teman-teman? Kita akan coba tembak. Oh, mungkin terlalu jauh ya. Harus dekat-dekat rupanya. Sini kau. Iya, yes! Saling menembak dari jarak dekat. Kalau di dunia nyata pasti sudah meninggoy nih Pandu Gaming. Kita tembak lagi. Sini kau. Iya, yes! Rasakan itu senjata cacingku. Gimana cacing, keren kan? Dan di sini ada penjahat lagi. Kita berhasil melumpuhkannya. Di sini lagi, teman-teman. Iya, yes! Sedikit lagi. Reload dulu, reload dan tembak. Meninggoy kau. Dan di sini ada penjahat-penjahat lagi, teman-teman. Menyebalkan. Mereka menggunakan Sandra, teman-teman. Kau pikir Pandu Gaming takut? Kita akan hajar mereka. Rasakan itu. Pandu Gaming adalah polisi terhebat. Dan di sini ada Sandra perempuan juga. Nah, kita berhasil menyelamatkannya sama-sama. Dan berikutnya di sini ada penjahat lagi. Kita akan tembak lagi, teman-teman. Ayo Paunat, berantas mereka semua, Pak. Iya. Yeah. Nah, meninggoy. Mereka menghalangi ya. Jadi nggak kena penjahatnya, teman-teman. Sebelah banget ya. Nah, sini kau penjahat. Rasakan ini. Jangan menghalangi Pandu Gaming dulu ya. Nah, meninggoy. Kita berhasil menyelamatkan satu Sandra lagi. Yeeha. Ayo Paunat, di sana ada perampokan lagi katanya. Wiu. Buruan, Pak. Kita nggak boleh telat, teman-teman. Katanya ada Sandra juga. Wah, bahaya ini perampok-perampok. Menyebalkan juga, teman-teman ya. Nah, itu dia perampoknya. Mereka telah menjaga di bagian luar. Sini kalian perampok-perampok. Iya, yeah! Waduh, jangan menghalangi. Siapa yang mengendarai mobil? Hei, kalian kutilang kalian ya. Ini polisi juga, teman-teman. Bantuan nih. Terima kasih telah membantu. Der, meninggoy satu, teman-teman. Berhasil kita lumpuhkan. Wah, hari udah mulai malam nih. Dari sana lagi. Iya, yeah! Satu lagi udah lumpuh, teman-teman. Kita harus berhati-hati menembaknya. Jangan sampai kita meninggoy juga ya. Rasakan ini. Meninggoy kau. Yeay, tangkap mereka, Pak Polisi. Dan di dalam juga ada penjahatnya, teman-teman. Sini kalian penjahat. Kita langsung masuk, teman-teman. Di dalam meninggoy kalian. Kita reload dulu. Reload. Lalu kita tembak. Iya, meninggoy lagi, teman-teman. Dasar perampok-perampok. Sini kalian. Rasakan ini. Jangan terlalu dekat dong, Paunat. Malah dipeluk sama Paunat, teman-teman. Nah, rasakan ini. Penjahat bertopeng. Dan di dalam juga ada, teman-teman. Ada yang menggunakan helm tuh. Sini kalian. Iya, kita akan reload dulu. Reload perlahan-lahan. Lalu masuk lagi. Iya, rasakan. Meninggoy kau. Hinggir, jangan menghalangi. Kocak. Rusuh banget mereka. Terlalu banyak, teman-teman ya. Ini Sandranya. No, apa yang terjadi nih? Oh, kita dapat uang, teman-teman ya. Kita gajian tuh kayaknya. Mana nih penjahatnya? Mana penjahatnya? Oke, nggak kelihatan. Ini dia penjahatnya. Nah, meninggoy. Akhirnya kita berhasil. Pak, kau baik-baik saja. Aku akan menyelamatkanmu. Kayaknya dia udah trauma tuh, teman-teman. Ini kenapa mereka banyak banget deh. Ini ayahnya, teman. Kakek-kakek. Tunggu, kek. Aku telah menyelamatkanmu. Katanya terima kasih. Sama-sama. Kenapa, kek? Ya, kenapa kakeknya bisa tembus tembok? Magic banget kakeknya. Ayo, Pak, kita kembali ke markas lagi, Pak. Pandu Gaming pengen beli senjata baru nih. Wiu. Katanya ada kejahatan juga, teman-teman. Di mana kejahatannya? Oh, ada di sebelah sana. Tapi ntar aja deh, teman-teman. Pandu Gaming ingin upgrade dulu nih. Oke, kita telah sampai. Wah, cepatnya banget, Pak. Jangan-jangan, Pak, tadi temenan sama kakek tadi ya bisa teleportasi, teman-teman. Oke, saatnya kita upgrade lagi. Kita akan beli senjata, ada shotgun, teman-teman. Dan armor baru.
baru kita akan beli armor warna hijau. Ini dia Ranger Armor. Dan Mew ada di mana teman-teman ya? Kayaknya dia lagi memberantas kejahatan di tempat lain deh. Semoga aja nanti kita bisa bertemu Mew teman-teman ya. Oke, sekarang kita jalan lagi. Oh, di sini ada perampokan lagi teman-teman. Kita akan mengendap-endap, kita akan lumpuhkan penjahat yang ada di sebelah situ. Rasakan ini, bemu pakai shotgun, keren banget teman-teman. Bem, meninggoy kau. Oke, kita sembunyi dulu teman-teman. Perlahan-lahan sini kau, bem. Waduh, malah didorong penjahatnya di dalam. Jangan dibawa masuk penjahatnya dong. Nah, kita tembak-tembak dulu. Der, dan bem. Ya, nggak meninggal. Jangan menghalangi dong. Malah kamu kena tembak nanti. Menyebalkan banget. Nah, satu udah lumpuh. Dan kita lumpuhkan lagi satu penjahat teman-teman. Ini rusuh banget, sumpah. Terlalu banyak mereka. Oke, kita akan tembak lagi yang ini. Ayolah, jangan mengganggu dulu dong. Pandu Game ingin menyelesaikan tugas nih. Kalian padahal masih di bawahnya Pandu Game. Di sini ada penjahat teman-teman. Pandu Game itu kebanyakan ngomong. Udah ditembak-tembak. Di sini ada seseorang Sandra. Kita akan menyelamatkan. Pergi dari sini buruan. Pandu Game akan menyelamatkan rumahmu. Der, meninggoy. Di sini ada emas gak ya? Malah jadi perampok kocak. Oke, kita akan tembak lagi. Minggir Paunet. Malah ketembak dong Paunet. Nah, kita akan selamatkan satu Sandra lagi. Oke, terima kasih. Katanya sama-sama ya. Mana lagi nih penjahatnya? Ada di sebelah sini. Bam, headshot. Nice. Oh no, ada penjahat lagi. Kita sembunyi di sini. Bam. Kita berhasil. Ini dia Sandra kita. Kita selamatkan teman-teman. Yeay. Katanya terima kasih. Dia akan menghilang lagi. Magic banget. Sekarang saatnya kita jalan lagi. Let's go Paunet. Dan di situ ada mobil sampah. Dan kita tabrak aja ya. Dan kita akan menyelamatkan kota. Let's go. Wiu. Oh, rupanya di sini ada perampokan lagi. Kenapa mereka selalu aja merampok gitu? Ini kota kriminal, teman-teman. Banyak banget dah penjahatnya. Sini kalau penjahat rasakan shotgun ku. Bam, headshot. Nice shot. Critical. Headshot, meninggoy kau. Reload, bersembunyi. Oh, ada di situ kan rupanya. Oh, meninggoy kau. Mamam tuh. Kita akan sembunyi dulu. Paunet. Oh, di sana ada Mew. Mew membantu Pandu Gaming rupanya. Terima kasih, Mew. Tembak lagi. Yeay. Kita berhasil. Kenapa dia pakai rambut cewek gitu kan? Bajunya pink, serba pink, teman-teman. Polisi kucing pink. Bayangkan. Di dalam lagi ada. Oh, rasakan ini. Meninggoy kau. Masih ada satu lagi. Reload dulu, teman-teman. Bertahan dan rasakan ini. Iya. Tembak terus, Paunet. Hati-hati, Pak. Kau bisa meninggoy nantinya, Paunet. Lah, Paunet kemana, kocak? Malah masuk ke dalam, Paunet. Kita tembak lagi. Bam. Meninggoy. Lalu kita selamatkan orang yang ada di sini. Bertahanlah, kawan. Nah, kita selamatkan. Paunet mana, Pak? Bukannya bantu Pandu Gaming gitu kan? Rasakan ini. Sedikit lagi dia meninggoy. Paunet ngapain? Ya ampun, Paunet malah merampok. Paunet polisi korup nih, teman-teman. Kita tembakin. Nah, meninggoy. Di sini ada seseorang. Kita selamatkan. Gak usah merampok dulu dia, Paunet. Jahat betul, Paunet ini. Paunet, kita selamatkan gak dia, Pak? Gak usah aja, Paunet ya. Kita tinggal aja. Biarin dia nangis, Paunet. Jangan dong. Oke, kita selamatkan dia. Dan sekarang kita akan kembali ke markas dulu. Ayo, let's go. Langsung pencet TUHQ. Nah, agar kita langsung ke markas. Dan saatnya kita upgrade lagi. Kita beli senjata. Ini bisa langsung yang paling bawah gitu. Oh, gak bisa, teman-teman. Harus satu-satu kebeli. Nah, kita akan beli senjata ini dulu. Tapi ini pistol. Bosan banget kalau pistol ngeklik-ngeklik gitu, teman-teman. Oh, ini tapi sekali tembak langsung keluar 20 gitu, teman-teman. Kalian lihat ya, bam. Enggak juga, kocak. Oh, kita akan coba beli lagi yang baru. Oh, yang ini nih, teman-teman. Senjata rifle. Kita akan langsung beli 6.000 harganya. Ini dia. Dan kita akan langsung beli armor baru. Harganya 16.000. Mahal banget. Untung aja uangnya Pandu Gaming cukup. Dan di sini juga Pandu Gaming telah membeli 2 kali job income, teman-teman ya. Soalnya 2 kali job income ini yang ini, teman-teman. Kalau yang ini dapat uang gitu ya. Dan uangnya pakai beli mobil, teman-teman. Nah, di sini ada mobil taksi. Beli nggak ya? Ntar aja deh, teman-teman. Ayo, Paunet, let's go. Ikuti Pandu Gaming. Kenapa, Paunet? Oh, Paunet udah capek menyelamatkan manusia ya. Gimana sih, Pak? Itu kan tugas kita. Dan di situ Miu-Miu. Sini, Miu. Ayo kita kembali ke rumah dulu dong. Paunet udah capek soalnya. Ayo, Pak. Karena Paunet udah capek, kita akan pergi ke rumah kita. Di sini ada rumahnya gitu, teman-teman ya. Let's go. Kita akan pergi ke The Night Boardhood. Nah, kita masuk ke dalam. Dan kita telah sampai. Nah, ini uangnya, teman-teman, yang pada game masuk tadi. 2 kali uang ya. Kita akan acem. Itu adalah gaji kita. Ada di sebelah sana rupanya rumahnya Pandu Gaming. Wiu. Kita akan kembali. Anak-anak. Udah punya anak aja gitu kan. Kita masuk ke dalam rumah. Nah, ini dia rumahnya Pandu Gaming. Wow, keren banget teman-teman. Di sini ada
dapurnya, ada meja makan, dan di sini ada kamar mandi. Kenapa nggak ditutup dia kamar mandinya? Kita mandi dulu aja ya. Udah banyak darah nih, soalnya kita memberantas kejahatan tadi. Jangan diintip dong Pandu Gaming mandinya, Pak. Pergi dari sini. Dan di sini ada tempat tidur juga, teman-teman, kita bisa tidur. Wah, Pandu Gaming lelah banget, tidur dulu. Hari udah pagi ya ampun, pantesan aja tidurnya pada gaming gak nyenyak. Ada opponent yang lagi boker. Miu di mana, Pak? Miu kayaknya ada di rumahnya deh, teman-teman. Kita akan coba edit-edit dulu ya. Bisa dibuild, keren banget nih. Kita lihat dulu, di sini ada lemari, ada meja, dan ada kursi. Oke, kita akan lihat ada perabotan apa aja nih, teman-teman. Kayaknya semuanya udah lengkap deh, dan semuanya ada di sini juga, teman-teman. Apa yang gak ada ya, kita lihat dulu. Oh, mesin cuci nih, mesin cuci ada nggak ya? Di sini wastafel, mesin cuci di mana, Pak Unat? Mesin cuci kayaknya kita belum punya mesin cuci, tapi kayaknya nggak penting juga. Di sini ada warna. Oh, kita akan warnain temboknya warna biru. Oh, perabotannya warna biru. Jangan dong, cancel dulu, teman-teman. Oh, ini yang bisa diganti hanya perabotannya aja, warna hijau, warna biru. Biru yang ini kita coba dulu warna pink. Jangan dong, jangan warna pink, warna merah yang mana yang keren ya. Kita lihat dulu warna hitam nggak bagus, warna putih kayaknya yang tadi udah bagus deh, nggak perlu diganti-ganti lagi. Dan di sini ada makanannya gitu nggak ya? Widih, mana dapat makanan dari mana, Pak? Dapat boba apa ya? Di mana bobanya? Oh, di kulkas mana? Ya, udah dihabisin sama Paunat. Ah, menyebalkan. Mari kami lupa kunci, teman-teman. Dihabisin semua makanannya. Dan berikutnya kita akan pergi ke rumahnya Miu, teman-teman ya. Let's go. Kita sampai, tabrak aja, Pak. Tabrak rumahnya Miu. Kita akan hancurkan rumahnya Miu. Hancurkan pagarnya. Tabrak ke. Jahat banget. Oke, kita akan lihat rumahnya Miu seperti apa, teman-teman ya. Oh, rupanya sama aja kayak rumah kita, teman-teman. Ini adalah rumah dari pemerintah kayaknya ya. Kita lihat dulu, ini dia rumahnya, sama aja dong. Tempat mandinya juga sama, nggak ada bedanya nih Miu. Dan penampilannya Miu keren juga nih. Pandu Gaming doang yang nggak keren, teman-teman. Oke, kita akan coba ganti outfit kita dulu, teman-teman ya. Di sini banyak banget aksesoris yang bisa kita gunakan kayak Bro Kevin gitu. Oh, di sini kita bisa jualan kue juga nih. Malah jualan kue. Pandu Gaming pengen jadi robot nih. Polisi robot. Bip-bip-bip-bip-bip. Oke, kita akan menggunakan aksesoris ini. Oh, di sini ada kepala-kepala juga, teman-teman. Keren-keren nih aksesoris. Di sini ada ini jeruk buat apa? Gak berguna kayaknya. Kita lihat lagi aksesoris yang lainnya. Di sini ada tas, teman-teman. Ada bonat juga. Ada rok juga nih ya. Jangan pakai rok juga dong. Dan di sini ada ekor dinosaurus, teman-teman. Kayaknya keren juga nih. Pandu Gaming pakai ekor dinosaurus. Dan di sini ada telur. Oh, Pandu Gaming akan jadi telur gitu, teman-teman ya. Gak bagus. Kita cari dulu yang lainnya. Apa yang bagus nih? Oke, kayaknya gak ada. Dan di sini ada warna juga. Oh, kita bisa mewarnai tubuh kita. Pandu Gaming akan coba jadi mana nih, warna biru. Warna biru kayaknya nggak bagus deh, warna biasa aja, teman-teman. Nah, ini udah cukup. Ini dia polisi robot. Bip 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 bup. Ayo let's go, kita kembali. Bentar dulu, Miu kenapa kayak gini deh? Kocak banget ya. Kenapa dia sekarang jadi tinggi? Dan oh, dia kepake kepala manekin. Wih, di joget dulu, Pak. Santuy banget ya, Paun. Keren. Udah nggak botak lagi, Paunat ya. Udah panjang rambutnya. Oke, saatnya kita bekerja. Ayo, Paunat Miu. Nanti kita terlambat, bisa dipecat lagi. Oke, saatnya kita memberantas kejahatan lagi. Wiu, 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 wiu. Di mana ada kejahatan? Di situ ada Pandu Gaming. Di mana lagi nih? Muter-muter. Oh, ada di sebelah sini. Oh, ini mereka, teman-teman. Oh, polisi robot akan memberantas kejahatan. Bip-bip-bip. Rasakan senjata baruku. Yeah. Kuat banget, teman-teman. Sini kalian. Ayo, maju kalian. Keren senjatanya, teman-teman. Bebe-bebe-bebe-bebe. Meninggoy. Kita hanya membutuhkan 10 peluru aja untuk memberantas satu kejahatan. Meninggoy lagi. Ayo, pasukan skill team. Hancurkan mereka semua. Sini kau lagi. Rasakan ini. Meninggoy. Di sini ada Sandra. Kita selamatkan. Di situ ada jenderal, teman-teman. Waduh, jenderal malah ditahan. Maafkan aku, jenderal, udah terlambat. Nah, kita selamatkan dia, teman-teman ya. Ada jenderal. Oh, di sini ada penjahat lagi. Berani-beraninya akan merampok rumahnya jenderal. Nah, kita tembak. Bam, meninggoy. Meninggoy lagi. Sini kau rasakan senjatanya Pandu Gaming. Kita berhasil lagi. Dan kita selamatkan bapak ini, teman-teman. Dan sekarang kita akan mencari kejahatan lagi. Let's go. Kita jalan. Oh, rupanya hanya di sebelah sini penjahatnya, teman-teman. Hei, penjahat, apa yang kalian lakukan di sini? Merampok toko ya, berani-beraninya mereka. Oh, di sana ada Miu juga. Ayo, Miu, bantu Pandu Gaming, Miu. Kita berantas mereka ini. Meninggoy lagi. Terlalu mudah. Di sini kita udah menggunakan armor
armor yang sangat kuat, teman-teman ya. Dari tadi darahnya Pandu Gaming enggak berkurang tuh, lihat tuh. Udah ditembak-tembak, ayo tembak Pandu Gaming. Pandu Gaming kebal terhadap senjata. Udah sih ada panel, kenapa panel? Gua panel diculik juga, teman-teman. Berani-beraninya kalian menyebalkan. Panel baik-baik saja, Pak. Darahnya udah mulai berkurang tuh, tunggu sini, Pak. Pandu Gaming akan memberantas mereka terlebih dahulu. Rasakan ini meninggoy kalian. Paunat disandra, berani-beraninya kalian. Meninggoy kalian. Sini Paunat, akan kuselamatkan kau. Nah, berhasil. Nggak encok Paunat kan? Mereka nggak membuat Paunat encok untungnya, teman-teman. Polisi disandra, berani-beraninya mereka. Oke, kita selamatkan orang-orang ini. Sekarang kita akan mencari penjahat lagi. Oh, mereka sekarang merampok bank terbesar di Roblox, teman-teman. Bahaya nih, wah, jatuh miskin negara kita nanti, teman-teman. Sini kalian penjahat-penjahat menyebalkan. Wah, bahaya, teman-teman. Kita harus memberantas penjahat-penjahat ini. Mana di mana lagi Paunat? Tolong Pandu Gaming, Pak. Pandu Gaming sendirian, teman-teman. Oh no. Tapi demi negara kita akan berantas semua penjahat-penjahat ini, teman-teman. Iya. Yeah! Di sini ada Sandranya, pokok baik-baik saja, kawan. Kita selamatkan dia. Dan di sini juga kita akan selamatkan. Nah, berhasil menyebalkan perampok-perampok ini. Makin-makin aja mereka, teman-teman ya. Perampok bang gitu kan. Nah, untung aja brankasnya belum kebuka. Sini kawan, rasakan giliranmu meninggoy. Apa kau baik-baik saja, Pak? Akan kuselamatkan kau ya. Katanya thank you, sama-sama. Di sini juga ada seseorang. Sini kau meninggoy. Rasakan ini, iya. Yeah. Apa kau baik-baik saja, Pak? Nah, terima kasih katanya, sama-sama. Yeay, kita berhasil menyelamatkan bang. Dan sekarang kita akan pulang lagi, teman-teman. Dan kita akan coba membeli senjata baru. Ada sniper nih, keren banget senjata kita. Kalau kita keker bisa bisa ngeker juga, teman-teman. Nembaknya bisa dari jauh nih. Let's go, kita gunakan sekarang mobil kita. Wiu, 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 wiu. Ini game kayak roleplay gitu ya. Ada rumah kita, aksesornya bisa diganti. Nah, kita akan coba nembak dari sini aja, teman-teman ya. Kalian jangan maju-maju ya, pada game akan tembak dari jauh nih. Bam, bam, bam. Dua kali aja langsung meninggoy. Kita akan tembak bagian kepalanya langsung headshot. Nice, kita berhasil, teman-teman. Ternyata kalau kepala langsung meninggoy mereka ya. Bam, bam. Rasakan itu. Ayo pada, jangan ditabrak mereka, kasihan juga apa. Oke, sekarang kita masuk lagi. Mana lagi? Oh, ini dia. Meninggoy, meninggoy, meninggoy. Sekali tembak doang. Bam, 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 bam. Minggir Paunat. Ya, Paunat menghalangi Pandu Gaming. Gak kena mereka. Nah, malah joget-joget Paunat, teman-teman. Sini kau penjahat menyebalkan. Bam, langsung di depannya kita tembak, teman-teman ya. Mereka jahat soalnya, sini kau. Ayo tembak Pandu Gaming. Darah Pandu Gaming gak berkurang, teman-teman. Soalnya armornya udah terlalu kuat ya. Kita langsung tembak. Bam, bam, bam. Meninggal. Apakah tidak apa-apa, Pak? Kita selamatkan dia. Ye, Paunat malah ngedance-ngedance. Kita tembak aja, teman-teman ya. Nah, ninggoy kau, Paunat. Malah ngedance-ngedance gitu kan. Wih, ngapain, Pak? Oh, Paunat adegan Romeo and Juliet gitu, teman-teman ya. Apakah kau ingin menikahiku? Nggak mau, Pak. Aku kan cowok, kocak. Bibub-bibub. Aku robot sebenarnya. Dan ya, teman-teman, mungkin cukup sekian di episode kali ini ya. Dan kalau kalian suka, seperti biasa, komentar di bawah. Apakah Pandu Gaming akan melanjutkannya lagi? Nanti kita akan lanjutkan. Soalnya episode berikutnya pasti akan lebih keren lagi. Kita akan beli senjata-senjata yang lebih keren. Oke, teman-teman, kalau kalian sekian episode kali ini, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.